Oke, nah sekarang kita masuk. Ini cantik banget ini adik. Siapa kamu namanya? Walu dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel gua. 3.0 channel YouTuber besar yang belum terkenal, tapi insya Allah akan terkenal. Amin. Bro, sekarang gue lagi ada di daerah RTM Cimanggis, Depok. Nah, ini gue di tempat pamnya Omar Beta. Nama asli orangnya sih Bang Peri katanya gitu. Nah, gue gak tahu nih dia strain ikannya ikan apa aja, dia jual ikan apa aja, gue belum tahu. Pokoknya pengen tahu, penasaran, ikutin terus video gue ini. Oke, thank you. Oke, teman-teman, sekarang gua udah di depan farmnya Bang Peri. Kita masuk aja yuk. Pengen tahu ikan-ikannya kayak gimana, harganya berapa, ya kan? Oke, ikutin terus ya. Nah, kita sekarang udah di depan rumahnya Bang Peri. Ini rumahnya, ini farmnya. Nah, sekarang kita masuk ke farmnya. Kalau ke rumahnya, Namu namanya. Nah, ini ada abang bang, isi bang, bang Perinya ada nggak? Ada bang, dari belakang. Oke, ini dengan bang siapa? Aldi. Bang Aldi, oke. Nah, sekarang kita masuk. Ini cantik banget ini adik. Siapa kamu namanya? Walu dia. Oke deh, kita masuk aja yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waduh. Widih. Mantap. Apa kabar bang Rio? Alhamdulillah, bang Peri. Nah, teman-teman. Ini yang namanya Bang Peri. Salam kenal semua. Apa bang nama farmnya? Nama farm gua Umar Beta. Umar Beta. Oke. Nah, kalau kalian penasaran, pokoknya nih ikan-ikannya nih bakal kita bahas nih. Pokoknya jangan pindah channel ke sebelah. Tetap di channel sini, oke? Thank you. Oke, teman-teman. Sekarang di sebelah gua udah ada Bang Peri nih. Bang Peri tadi nama kamu apa, Bang? Umar Beta. Umar Beta. Nah, Umar Beta itu biasanya dari ngambil nama apa, Bang? Umar Beta tuh gua ambil dari nama jalan ya, Jalan Haji Umar sebenarnya. Oh, bang. Gitu. Jadi nama jalan. Nama jalan. Oke. Nah, teman-teman,
sebelum pembahasan kita ngobrol-ngobrol, kita ngobrol Ferry lebih asik, lebih baik nih. Kita suruh kenalan dulu nih Bang Ferry-nya nih. Kenalan, nama siapa, tinggalnya di mana, nomor telepon di mana, berapa, pakai medsos apa. Silakan Bang. Oke, selamat siang teman-teman semua nih. Kenalin nama gua Ferry, gua owner dari Umar Beta. Ya. Gua tinggal di Kelapa 2 Depok. Tempatnya sih di RTM Jalan Haji Umar nomor 32, RT 7, RW 14. Ya. Gua punya akun Instagram. Ya, akun Instagram gua tuh Umar Beta 15. Ya. Terus ada juga Facebook gua, Facebook namanya, nama pribadi ya Ferry Arianto. Okay. Terus gua juga sempet nih waktu itu nih Bang, iseng-iseng bikin konten di YouTube sebenarnya. Oh, YouTuber juga. Tapi sempet mati nih, sempet lama banget, udah hampir 4 bulan gua enggak enggak bikin konten lagi. Nama channelnya apa tuh? Nama channelnya Umar Beta. Oh, ini saingan gue di YouTube. Nah, kalau gue cuma iseng-iseng doang, buat iseng-iseng juga, subscriber gue juga masih kecil banget. Nah, Om Ferry, gue nanya sedikit nih ya buat teman-teman. Nah, itu main di Cupang ini udah berapa lama, Om? Gue belum lama sih Bang ya, baru sekitaran 2 tahun setengah sampai 3 tahunan lah. 2 tahun setengah sampai 3 tahun. Berarti mulai 2017. 2017 akhirnya lah. Oke. Nah, itu yang pertama kali Om Ferry punya itu ikan apa tuh? Pertama kali gua main ikan cupang hias itu di Black Samurai sama Black Mamba. Dulu kan lagi musim-musimnya Black Samurai sama Mamba tuh. Oke, lagi naik ya. Tuh booming. Keren banget gua lihat kan, dari warnanya sangat hitam. Terus dia punya corak mutiara putih-putih itu kan, katanya bagus banget. Di situ gua mulai coba, tertarik gua pelihara ikan cupang itu. Tapi di situ Om Ferry ngebreed? Enggak. Belum, Bang. Oh, baru hobi. Baru penghobi. Baru penghobi. Penikmat. Penikmat baru malah. Oke. Lebih dikatakan penikmat baru. Oh, berarti belum jualan ya? Belum, sama sekali belum. Jualan itu baru 2 tahun ini ya. Belum. Ya, sampai segitu kira-kira. Ya, oke. Nah, ini gua lihat lagi banyak Black Samurai, apa emang ngebreed sendiri nih Black Samurai? Kebetulan Black Samurai ini hasil gue sendiri Bang. Okay. Karena orang lebih kenal ke gue ini, ke Umar Beta nih, di Black Samurai-nya. Oke, okay. Gitu. Jadi dicap strain-nya Black Samurai. Black Samurai. Oke, okay, Black Series. Kemarin nggak ikut. Nggak ikut kemarin. Kemarin posisinya ya, lagi ada tugas dari kantor keluar kota itu kalau nggak salah. Kemarin tampen ini seru tuh ya. Seru banget ya. Gue sampai capek ngeliputnya. Nah Om, kalau di sini selain Black Samurai, apa lagi Om yang ada di farm ini Om? Paling gue lebih ke warna ya. Warna? Multi atau koi-koi galaksi lah. Multi, oke. Okay. Jarum berapa, galaksi jarum berapa. Tapi jenis lain tidak ada, seperti ada. Misalkan Giant, HM, oh, gitu, CT. Berarti pure di plakat ya? Pure di plakat dan lebih ke Black Samurai. Black Samurai, oke. Okay. Jadi buat teman-teman pecinta Black Series, Black Samurai, Mamba, dan lain-lain, bisa ke Om Ferry di daerah Kelapa 2 RTM, ya kan Depok. Pokoknya tinggal calling Om, nyari Black Samurai. Siap. Itu, jangan ragu, produk sendiri. Produk sendiri. Makanya gitu. Gue berani ngeluarin. Okay. Dan sekarang juga gue suka supply ke pasar ikan cupang. Oh, gitu. Jadi supply ke sana juga ya. Sempat supply ke sana juga. Mantap. Nah, Om, kita udah ngomongin jenis. Sekarang enggak afdol kalau kita ngomongin harga gitu. Nah, kalau harga kita sebut paling rendah sampai paling mahal aja. Berapa? Untuk price ya. Untuk price itu kalau gua main per ekor itu gua aman kok, cuman dari 50.000 sampai 150.000 tergantung kualitas ikan sendiri. Oke. Okay. Ya, tapi kalau gua juga main di partai. Okay. Partai bahkan harganya lebih murah. Rata-rata itu per 10 ekor itu cuman gua bandrol 350 sampai 500.000 per 10 ekor itu untuk size dari S plus sampai medium min. Oke, berarti kasarnya kalau 350.000 35.000 satu ya. 35.000 per ekor kalau kita main partai. Oke, murah banget itu. Lu bisa jual lagi kasarnya di angka 100-150. Itu hak lu dah, itu rezeki lu. Nah, buat teman-teman seller nih khususnya, kalau mau jawab belanja partaian ke Om Ferry bisa kesini, bisa banget gitu. Nah, gua lihat tadi ada sedikit ikan yang masih diplastikin ya, baru panen apa gimana? Ini baru banget panen, kebetulan karena tempat gua kecil di sini, jadi gua ada farm di sebelah nih di
kawan lah. Bukan kawan lah, malah di adek. Adek. Dari di Citayam. Jadi gue kerja sama sama adek gue di Citayam, dia nge-breed, ya kan. Nah, kebetulan budayanya dia kan lagi apa namanya, posisi pandemi seperti ini. Daripada dia gak ada kesibukan di rumah, karena gue kasih beberapa kesibukan lah. Kesibukan. Nah, dan baru banget tadi ikannya diantar baru panen. Widih, mantep. Nah, ntar gue shoot nih ikannya nih, cakep banget ikannya. Pokoknya lu abis video ini tayang, langsung udah buru-buru hubungin Bang Ferry. Duluan dah. Duluan, cakep-cakep. Kalau gue bawa mesin ATM, gue beli ikannya. Hit the bang. Saya Bang Ferry. Nah, Bang Ferry, biasanya kalau di sini nih, makan ikan Bang Ferry ini pakai apa? Gue lebih cenderung ke kutu air ya bang ya, kutu air. Hanya tapi yang lainnya pakai juga nggak, misalkan kayak casut atau incu gitu. Casut itu pilihan alternatif terakhir gue ketika si kutu air itu lagi langka. Jadi benar-benar pure dijor kutu air ya. Kemarin ada yang komen, bang kalau review tanya dong bisa kirim nggak gitu. Nah, buat Om Ferry bisa kan dikirim-kirim? Bisa banget kirim-kirim. Nanti teman-teman bisa beli online di kita, dan kita bisa bantu pengiriman by Jasper. Tuh, bisa kan? Pokoknya jangan takut dan jangan ragu. Kalau udah masuk YouTube gua, itu dijamin seller rekomend, bukan seller tipu-tipu. Insya Allah. Pokoknya jangan ragu, pokoknya. Nah, Om ini lagi proyek apa sekarang, Om? Berita apa? Lebih lagi ke HMPK ya, Pak? HMPK. Jadi HMPK Black Cooper. AMPK Black Cooper. Nah, selain cupang, ada nggak nih Om jual pakan? Ada, gua jual baby shrimp. Baby shrimp. Oke, ada contohnya Om? Ada, boleh gua ambil dulu ya, Pak? Oh ini, baby shrimp. Ini baby shrimp Omar Beta. Baby shrimp Omar Beta. Ini berapa Om kalau segini Om? Ini kalau untuk satuan kita jual Rp30.000. Rp30.000. Nah, kalau untuk dua kita jual Rp50.000. Oke. Ini asli udang, bener-bener udang. Bener-bener udang ya. Nah, ini kita bikin sendiri. Sendiri, produksi ya? Sendiri, alhamdulillah kita produksi sendiri. Cakep nih, jadi kalian nggak perlu khawatir gitu, kualitas pasti dijamin gitu, karena kalian belinya itu sama si pembuatnya langsung gitu. Ini bantu buatnya sama istri nih. Jadi ini buatan sama istri juga Om? Sama istri Bang. Wih, cakep. Ini kita beli udangnya dari udang rawa ya. Ini kita beli dari udang rawa. Udang rawa kan orang bilang udang rawa tuh proteinnya tinggi banget buat naikin kualitas warna ikan ya. Nah, di situ kita keringin, kita sampai benar-benar kering, kita jemur, kita proses, lalu kita giling sampai seperti ini. Ini asli benar-benar udang. Nggak ada campuran lain-lain. Mantep. Oke. Ntar gua nyobain satu. Boleh. Oke deh Om Ferry, mungkin segitu aja review gua kali ini. Semoga makin lancar usahanya. Amin. Semua akunin ya kan. Karena waktu sudah mau hujan. Betul, udah hujan. Ya kan, udah. Ini teman-teman kalau mau tahu di sini udah mulai gerimis nih, ya kan. Takut suaranya enggak kedengeran, tapi gua di komen lagi, "Bang, suara, Bang." Saya YouTuber masih belum terkenal, Bang. Luar biasa lu Bang Rio nih. Luar biasa banget. Belum sempat beli alat-alat canggih, Bang. Bener dah. Itu mau pesan nih buat teman-teman. Silakan, Om. Mungkin buat teman-teman penghobi ya, buat teman-teman penghobi dan teman-teman seller, kalau lu pengen jual ikan cupang atau lu punya hobi yang bisa menghasilkan, jangan pernah lu buat bisnis itu sebagai hobi lu, itu terbalik men. Tapi hobi dulu. Ketika udah hobi, lu mencintai, lu menyayangi, dan lu merasa udah nyaman, baru bisa ngelarin ke bisnis. Karena hobi itu lebih awal dari bisnis. Jangan bisnis dulu, kalau bisnis itu makanan habisnya. Ini sebenarnya pertanyaan yang mau gue lemparkan ke Om Ferry, dia udah jawab duluan. Dia udah tahu berarti nih pikiran. Udah tahu pikiran Bang Rio nih, luar biasa. Udah sering nonton video gue berarti nih. Gue sama-sama subscribernya dia nih. Baru gue mau tanya ya kan, pesan-pesan buat pemain cupang, dia udah jawab duluan. Oke Om Ferry, ini ada sedikit cenderamata dari gue, ya kan. Ini sedikit cenderamata nih. Wah, kita kayak bikers, kayak komunitas ya, motor, tekor-tekoran stiker. Kebetulan gue juga salah satu bikers motor juga. Sama berarti gue juga bikers juga. Nah, ini ada stiker dari T.O sama masker.
Ya, semoga bermanfaat walaupun enggak seberapa nilainya. Om. Siap, ini gua terima banget, terima kasih banget. Umar Beta juga punya kenang-kenangan, ada stiker juga sama baby slim. Wah, yang gua biar Bang Rio nyobain nih baby slimnya Umar Beta nih kayak gimana. Waduh, nah, diterima. Oke, saya terima Om ya. Waduh, thank you banget ya Om tuh. Gitu. Mantap. 3 point. Oh. Thank you banget Om ya. Semoga sukses. Terima kasih banyak Bang Rio udah nyempatin waktu masuk ini farm kami. Sama-sama Om, sama-sama. Berantakan banget ini. Sama-sama. Nah, semoga usahanya Om Ferry lancar dan berkah buat keluarga. Amin. Pokoknya jangan lupa like, share, subscribe channel gua teman-teman biar makin berkembang. Jangan orangnya aja yang berkembang nih. Channelnya sendiri sama ini. Sama loh ini. Jadi channel yang berkembang gitu. Pokoknya jaya terus teman-teman Indonesia. Jangan pada saling berantem. Jangan pada saling jelek-jelekan di belakang. Apalagi tusuk-tusukan di belakang. Itu jelek banget dah main begitu dah. Gak bagus. Pokoknya kita jabat tangan, kita rangkul-rangkulan buat naikin cupang Indonesia yang lebih baik. Kalau lu mau naik, kalau lu mau terkenal, jangan karena sensasi, tapi karena kreasi. Oke? Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Beta Lovers Indonesia. 갑자기 내게 나타나준 너 난 아무 말도 할 수가 없었지 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어 매번 야야야야야 불러 널 야야야야 내 맘을 고백하려고 타이밍만 보는 나 그런 나를 넌 보면